Oke, selamat datang. Balik lagi bareng Will Moto. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Gimana puasanya? Semoga lancar selalu ya. Dan selalu diberi keberkahan. Oke, siang hari ini ya, aduh panas banget nih ya. Di Indramayu panas banget nih siang hari ini nih. Oke, ini sekitar jam 2:30. Cuacanya wah panas banget di Indramayu. Puasa, cuacanya panas. Es teh manis? Enggak lah, enggak ya. Kita harus tahan godaan. Oke. Rencana kali ini kita akan ke bengkel lagi. Aduh, bengkel terus nih ya. Sekali nanti pulangnya ngabuburit ya. Mungkin di konten selanjutnya. Sekarang kita ke bengkel dulu. Mau ngapain? Mau upgrade cat pelek ya. Jadi mau ganti, nggak ganti warna sih ya. Mau warna tetap sama putih. Tapi saya bingung juga ya, mau putih atau ganti warna ya. Asli sampai sekarang masih bingung mau pakai warna apa. Ya udahlah, lihat di sana aja. Kuning, bagus nggak kuning ya? Body hitam, pelek kuning. Masuk sih, cuman kurang suka sama warna kuning. Putih lagi aja ya. Putih lah, putih aja biar matching nih sama helm ya. Nah, untuk yang kondisi pelek sekarang nih ya, kayak gini nih. Kotor banget teman-teman. Kotor, kusam ya, banyak noda hitam ya. Nah, niatnya mau dibersihin lagi, mau dicat ulang, direpaint lagi warna putih lagi aja ya. Merah kurang nih. Kalah putih lagi aja ya. Kayak mumpung teman sayanya lagi ngecat juga di sananya, jadi kita sekalian aja ya. Kita sekalian aja ngecat pelek sama mau ganti ini nih. Master rem. Mau ganti master rem yang warna yang Brembo juga yang kayak warna ini nih, yang kayak di kanan. Oke. Lanjut. Biasa untuk perjalanan kurang lebih 10 menit ya, deket soalnya. Nah, cuacanya lagi mendukung, ngecat pelek, semoga cepat kering ya. Kayak kita nanti lihat prosesnya ya. Tadinya mau pengen ngecat sendiri pakai apa? Diton ya, pakai diton premium. Cuman udahlah, coba-coba sekali pakai yang kompresor ya. Makanya di tempat kalian panas juga enggak ya kalau siang ya? Kalau Indramayu itu selalu panas kalau siang ya. Tapi tidak menggugurkan kewajiban bagi seorang muslim ya, harus tetap puasa karena nikmatnya nanti sore, nikmatnya itu ketika buka. Udah nggak ada yang ngalahin nikmatnya. Tegukan pertama es teh manis, masya Allah, itu yang ternikmat ya. Thank you.
kayak di tampilan Lebaran kali ini cat velg baru biar nambah kece nih motor ya. Ya walaupun motor jadul tapi kan kalau kelihatan bersih, kelihatan kinclong itu kan jadi nilai plus ya. Jangan motor jadul terus buluk kotor, waduh. Jangan gitu ya. Jadi penampilan itu harus tetap dijaga. Ya sama aja kayak orangnya, walaupun orangnya udah tua, tapi kalau penampilannya menarik kan menjadi daya tarik. Oke, kita hampir sampai masuk ke gang cilik. Banyak motor nih. Apa? Sip. Ayo aksunya. Oke, guys. Oh, teman-teman, akhirnya cat motor udah kelar semua. Kita tinggal pulang. Udah sampai sore ya dari pagi. Oke. Dan apa warnanya? Oke. Untuk warna velgnya sendiri
yaitu warna silver. Jadi tidak masuk tadi pilihan ya, putih nggak masuk, terus emas juga. Oke, yaitu tadi sempat galau juga mau pakai warna apa, tapi pas nyampe sana itu ngelihat yang lagi ngecat juga, ngecat body warnanya silver, kayaknya keren. Tapi ini silvernya bukan biasa ya, tapi silvernya silver lembayung ya, jadi ada efek-efek apa namanya, ungu. Kalau kena cahaya itu efeknya ungu ya. Oke. Oh ya, buat kalian yang mau ngecat pelek atau apa namanya, ngerepaint atau servis ya, oke, bisa ke nih teman saya ya, bengkel rumahan ya. Pokoknya apapun kendala motor kalian bisa datang aja, alamatnya di daerah Junti Indramayu ya. Sampai nanti saya kasih alamat lengkapnya. Oke, mungkin cukup sekian vlog kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, karena waktunya udah mau maghrib ya. Jadi selamat berbuka puasa. Oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye.